Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua mana kita masih bisa untuk melaksanakan aktivitas perkuliahan daring ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSC bersama lembaga Radu Research Center dalam mata kuliah teori probabilitas. Pada kesempatan ini kita bersama dengan rekan-rekan mahasiswa program studi matematika Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Kasib Riau. Nah, kita lanjutkan dengan teori yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya masih mengenai variabel acak diskrit. Di mana kita pada saat ini masuk ke dalam Subteori the expected value of random variable or a function of random variable. Jadi nilai expected itu bisa kita artikan sebagai nilai ekspektasi, bisa kita artikan sebagai nilai rata-rata, bisa kita artikan sebagai nilai harapan. Tapi seringnya orang menyebut sebagai rata-rata. Jadi expected value itu sama artinya dengan rata-rata. Jadi kita akan membahas bagaimana suatu nilai rata-rata suatu variabel acak atau nilai rata-rata suatu fungsi dari variabel acak. Tentu dalam membahas ini nantinya kita tetap akan fokus kepada teori sebelumnya kita harus mampu mendefinisikan soal ke dalam bentuk uh, distribusi uh, dalam bentuk uh, fungsi distribusi Jadi kita kita telah lihat bahwa uh, bagaimana cara menghasilkan suatu uh, suatu fungsi distribusi dapat dinyatakan ke dalam bentuk suatu tabel oke okay. Di mana merupakan pasangan antara variabel acak dan peluangnya, dikatakan benar jika jumlah seluruh peluang di dalam tabel itu harus bernilai satu, jadi itu disebut dengan sebagai tabel suatu probability, fungsi probability. Nah, kita akan lanjut ke dalam teori yang. Kita sebut sebagai the expected value of random variable or a function random variable. Kita akan lihat apa sebenarnya yang dimaksud dalam soal dalam teori yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Jadi, kita tetap fokus kepada kemampuan kita dalam memahami teori perkuliahan sebelumnya. Nah, kita akan lihat uh, suatu teori, misal diberikan misal diberikan Y sebagai suatu uh, variabel acak diskrit dengan fungsi peluang PY, maka katanya expected value of Y itu dinotasikan dengan EY adalah sigma Y kali PY. Jadi sigma penjumlahan dari Suatu variabel acak dikalikan dengan peluangnya untuk setiap nilai variabel acak. Jadi, sekali lagi, kemampuan untuk menjawab dari expected value tergantung kepada kita menghasilkan suatu distribusi peluang, probability distribution. Jadi, maaf, bukan fungsi peluang, tapi probability distribution. Kita tahu, teori sebelumnya yang dimaksud dengan teori yang disebut dengan probability distribution memasangkan antara variabel acak dan peluangnya, di mana dikatakan benar jika nilai peluang dalam distribusi peluang ini bernilai satu. Jadi, kalau diberikan suatu distribusi peluang seperti pada tabel. 33, ini sudah benar sebagai distribusi peluang karena jumlah seluruh PY-nya itu adalah satu. Untuk mendapatkan rata-rata atau expected value dari contoh soal ini, tentu dengan menggunakan suatu ketentuan rumus, ekspektasi Y adalah sigma Y dikali PY. Y itu bergerak untuk setiap nilai variabel acak karena variabel acaknya ada 0 sampai 3 tentu y-nya itu bergerak dari 0 sampai 3 y p y 0 kali 1/8 tambah 1 kali 1/4 tambah 2 kali 3/8 tambah 3 kali 1/4 dengan hasil 1,75 nah nilai rata-rata the expected value itu tidak wajib harus satu bisa lebih dari satu bisa kurang dari satu yang penting rumusnya adalah variabel acak sigma variabel acak dikali dengan peluangnya nilai peluang ini harus satu jadi kalau begitu kemampuan untuk menentukan expected value pada variabel acak diskrit itu ditentukan dengan kemahiran menghasilkan suatu probability distribution. Sekali lagi, probability distribution adalah memasangkan variabel acak dengan nilai peluangnya. Apa itu variabel acak? Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi, silahkan disimak kembali teori-teori yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan rata-rata penjumlahan variabel acak dikalikan dengan peluangnya. Tentu sebelumnya kita harus mampu untuk mendefinisikan distribusi peluangnya. Oke, okay, kita akan lanjut. Nah, kita telah lihat bahwa definisi dari expected value untuk variabel acak y adalah sigma y kali py bagaimana dengan expected perlu jika y itu berubah menjadi fungsi y kalau tadi expected y sekarang ekspektasi g y cara menentukan rumusnya sama merupakan hasil perkalian fungsi itu dikali dengan py jadi apapun nanti yang muncul setelah ekspektasi, baik itu fungsi ataupun variabel acak Y itu sendiri, maka pengalinya selalu PY. Kalau dia tadi ekspektasi Y, maka sigma Y PY. Tapi kalau ekspektasi fungsi GY, maka sigma fungsi GY dikali PY. Pengalinya selalu PY. PY apa? Peluang dari variabel acak. Peluang yang dihasilkan di dalam distribusi peluang. Yang dijumlahkan semua peluangnya harus satu. Itu yang dikatakan PY-nya. Nah, apa aplikasinya fungsi ini ketika kita mencari variasi? Definisi variasi untuk variabel acak Y diskrit adalah ekspektasi Y kurang New kuadrat. Jadi kalau Y kurang New kuadrat kita andaikan sebagai fungsi g Y, maka karena ada ekspektasi di sini, tentu cara mencarinya adalah sigma ekspektasi Y kurang New kuadrat. Tentu cara mencarinya sigma y kurang mu kuadrat dikali py. Jadi sekali lagi ketika kita berhadapan dengan ekspektasi y kurang mu kuadrat Tentu kita akan merujuk kepada teori semula. Kalau ada ekspektasi suatu fungsi, maka merupakan hasil penjumlahan dari perkalian fungsi dikali PY. Jadi aplikasinya ketika didefinisikan suatu variasi variabel acak y adalah ekspektasi y kurang new kuadrat, maka untuk mencari ekspektasi y kurang new kuadrat adalah sigma y kurang new kuadrat kali py. Nah di sini yang menjadi sebagai new apa yang menjadi new itu adalah ekspektasi y itu sendiri. Karena di awal telah kita katakan ekspektasi Y itu tidak lain adalah rata-rata. Rata-rata adalah new. Jadi kalau begitu, jika diberikan soal yang sama seperti sebelumnya, lalu ketika kita diminta menghitung variasi, mau tidak mau kita tentukan dulu new atau ekspektasi Y. Jadi, ekspektasi y karena di sini y, maka hasilnya sigma y kali py, menghasilkan 1,75 contoh sebelumnya. Lalu yang dikatakan variasi, ekspektasi y kurang new kuadrat sama dengan sigma, y kurang new kuadrat kali py, y pertama nol, newnya adalah 1,75, maka di sini. 0 kurang 1,75 kuadrat dikali PY. PY-nya 1 per 8. Karena pakai sigma tentu dia bergerak penjumlahan untuk Y dari 0 sampai 3. Kenapa 0 sampai 3? Karena variabel acaknya memang 0 sampai 3. Oke. Okay? Terus yang kedua tentu Y-nya 1 rata-ratanya 1,75, maka di sini 1 kurang 1,75 kuadrat kali seperempat karena PY-nya seperempat. Dan seterusnya 2 dikurang 1,75 kuadrat. Ingat pakai tanda tambah. Kali 3 per 8 tambah 3 kurang 1,75 pangkat 2 kali seperempat. Menghasilkan 0,9375 dan nilai standar depiasi adalah akar dari variasi. Maka yang dikatakan standar depiasi adalah akar dari variasi 0,97. Jadi bertingkat dapatkan dulu expected value atau nilai rata-ratanya atau nilai ekspektasinya, dapatkan variasinya lalu dapatkan standar deviasinya Ingat soalnya Tergantung kemampuan Anda untuk mendapatkan probability distribution, distribusi peluang, yaitu memasangkan variabel acak dengan peluangnya. Kapan dikatakan benar kalau nilai jumlah seluruh peluang dalam tabel tersebut akan menghasilkan nilai satu? Oke, okay. itu tadi mengenai. Uh, variasi. Jadi sekali lagi tentu saja semua kemahiran kita dalam menentukan distribusi peluang atau probability distribution adalah kunci sukses dalam menghasilkan suatu nilai expected value. Oke, kita lihat beberapa suatu ketentuan yang menarik. Ya, ada beberapa teorema-teorema atau ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami dan ini nanti akan sangat berguna dalam menyelesaikan soal-soal yang bisa membantu kita memudahkan penyelesaiannya. Seperti contoh misalnya dalam suatu teori dikatakan bahwa jika diberikan suatu nilai konstan C, ada konstan C di sini, maka ekspektasi C adalah C itu sendiri ekspektasi new new karena new konstan. ekspektasi 5 5 pembuktian tadi kita katakan bahwa apapun yang menempel setelah notasi ekspektasi maka pengalinya adalah pi jadi ekspektasi c sama dengan sigma untuk setiap variabel acak c dikali pi C konstan kita keluarkan kali sigma PY. Nah, di sini dia. Kita tahu suatu distribusi peluang dikatakan benar kalau sigma PY itu adalah satu. Maka oleh sebab itu teorinya menyatakan ekspektasi C sama dengan C dikali satu sama dengan C. Maka ini suatu pembuktian yang menyatakan bahwa untuk Variabel acak berupa konstan, oke okay, untuk C berupa konstan, maka ekspektasi C itu adalah C itu sendiri. Jadi kalau tanya orang, berapakah ekspektasi 10? Ya 10. Berapakah ekspektasi new, kalau new konstan adalah new itu sendiri. Oke, okay, kita lanjutkan. Jika suatu konstan tadi sebagai pengali dari suatu fungsi, ekspektasi CGY, maka C keluarkan ekspektasi GE. Cara membuktikan sama ekspektasi CGY, karena yang mengikuti ekspektasi CGY, maka cara mencarinya sigma CGY dikali P, -Y. ingat pengalinya selalu P, -Y. C konstan tarik keluar tinggallah sigma GYPY. Nah, yang dikatakan sebagai sigma GYPY tentu ekspektasi GY. Jadi C kali ekspektasi GY. Jadi kalau ada ekspektasi C -G -Y, tarik keluar C-nya menjadi ekspektasi GY. Kenapa sigma GYPY merupakan notasi dari ekspektasi GY? Karena kalau kita mencari ekspektasi GY adalah sigma GY kali PY. Makanya itu sigma untuk setiap Y, GY dikali PY itu merupakan notasi dari ekspektasi GY. Atau rata-rata GY. Atau nilai harapan GY. Jadi jelas, jadi udah ada dua. Kalau yang pertama ekspektasi konstan itu konstan, jika konstan melekat kepada suatu fungsi, maka ekspektasi konstan kali fungsi sama dengan konstan dikali ekspektasi fungsi. Yang kedua, jika ekspektasinya gabungan dari beberapa fungsi, contoh misalnya ekspektasi g1 kali g2y kali gky, maka dapat diselesaikan dengan memisah-misah. Jadi, dicari satu-satu: ekspektasi G1Y, tambah ekspektasi G2Y, tambah ekspektasi GKY. Jadi, kalau fungsi tadi bercampur, maka cara menyelesaikannya, menurut sifat atau teorema ketiga, cari satu-satu. Contoh, misalnya untuk dua kasus: ekspektasi G1Y, tambah G2Y, seperti yang kita sebutkan tadi. Apapun yang tertulis setelah ekspektasi, maka cara mencarinya sigma untuk setiap Y. G1Y tambah G2Y kali dengan PY. Ini rumus asalnya. Apapun yang menempel kepada ekspektasi, maka cara mencarinya adalah sigma untuk setiap Y. G1Y tambah G2Y kali PY kalikan ke dalam maka bisa dipecah g1 ypy tambah g2 ypy. Nah, ini sendiri merupakan notasi dari ekspektasi g1y dan ini sendiri merupakan notasi ekspektasi g2y. Jadi kalau dia tercampur maka kerjakan satu-satu. Jadi, itu tiga teorema tiga sifat dasar yang harus kita pahami. Yang pertama tadi, kalau ada konstan, maka ekspektasi konstan adalah konstan. Kalau konstan menempel kepada suatu fungsi, maka ekspektasi konstan dikali fungsi sama dengan konstan dikali ekspektasi fungsi. Kalau suatu fungsi itu bercampur lebih dari satu fungsi, maka cara ekspektasinya adalah dikerjakan satu-satu atau dibuka fungsinya satu per satu. Nah, sekarang tentu permasalahannya, apa gunanya sifat ini dijelaskan atau dipahamkan dengan baik? Apakah ada kemudahan dalam mengerjakan soal untuk sifat-sifat yang diberikan tadi? Ya, kita akan lihat salah satu kegunaan ini kita belum masuk contoh yang contoh yang paling yang berat ini mas contoh yang mudah. Menurut teorema sebelumnya bahwa variasi y itu dapat diselesaikan dengan ekspektasi y kurang kuadrat. Itu teorema dasar yang kita bahas sebelumnya. Jadi apapun yang menempel pada ekspektasi, tentu caranya sigma y kurang new kuadrat dikali py. Nah, menurut teori yang kali ini katanya variasi ekspektasi y kurang new kuadrat itu dapat dicari dengan ekspektasi y kuadrat dikurang new kuadrat. Kalau new kuadrat, kalau new tadi ekspektasi y, jadi ekspektasi y dikuadratkan. Jadi caranya ekspektasi y kuadrat, kurang ekspektasi y dikuadratkan, beda ya. Yang satu ekspektasi y kuadrat, yang satu ekspektasi y dikuadratkan, nah itu beda bro, jangan dianggap sama. Jadi, new kuadrat boleh disebut juga dengan ekspektasi y dikuadratkan jadi beda antara ekspektasi y kuadrat dengan ekspektasi y dikuadratkan kalau ekspektasi y kuadrat jelas cara mencarinya sigma y kuadrat dikali py pengalinya selalu py tapi, kalau ekspektasi Y dikuadratkan, cari dulu ekspektasi Y. Ekspektasi Y apa? Tentu sigma Y kali P Baru hasil tadi dikuadratkan. Jadi, sekali lagi, ada perbedaan antara ekspektasi Y kuadrat dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Oke, nah sekarang dari mana datangnya pembuktian ini? nah ini kita jabarkan secara matematika tentu kita jabarkan y kurang new kuadrat itu y kuadrat kurang dua ny y tambah y kuadrat menurut sifat ketiga kalau ada fungsinya tercampur maka dibuka katanya makanya ekspektasi y kuadrat dikurang ekspektasi dua ny ditambah ekspektasi new kuadrat ini menurut teorema kedua eh ketiga yang kita bahas tadi Lalu menurut sifat keduanya kalau ada konstan keluarkan jadi ekspektasi y kuadrat dua konstan new konstan maka kurang dua new ekspektasi y kuadrat ekspektasi konstan ekspektasi new kuadrat new kuadrat menurut sifat kedua menurut sifat ke satu, ekspektasi konstan kali konstan menurut sifat kedua kalau ada konstan kali fungsi keluarkan Jadi kalau begitu tinggallah dia ekspektasi y kuadrat ingat ekspektasi y adalah new selalu kita katakan ekspektasi y new jadi kurang dua kali new kali new kurang dua new kuadrat tambah new kuadrat kurang dua new kuadrat tambah new kuadrat tinggal kurang new kuadrat oke nampak sekali jadi kalau begitu nilai variasi boleh digunakan dua rumus yang pertama tetap menggunakan ekspektasi Y kurang new kuadrat. Atau ekspektasi Y kuadrat dikurang new kuadrat. Jadi kalau pada contoh sebelumnya sama aja ekspektasi Y kuadrat. Cara mencarinya sigma Y kuadrat kali PY. 0 kuadrat kali PY. Ingat Y kuadratnya karena Y bergerak dari 0, 1, 2, 3. Tentu kalau 0, 0 kuadrat. PY-nya 1 8. Kalau 1, 1 kuadrat. PY-nya 1 4. 2, 2 kuadrat. PY-nya 3 per 8. Kalau 3, 3 kuadrat. PY-nya 1 4. Hasilnya 4. Jadi variasinya berapa? Ekspektasi Y kuadrat kurang mu kuadrat. 4 kurang 1,75 kuadrat. Kenapa 1,75? Karena pada contoh sebelumnya, ekspektasi Y-nya adalah 1,75. Jadi kalau new kuadrat tentu ekspektasi Y dikuadratkan. 1,75 dikuadratkan. Hasilnya persis sama dengan cara yang pertama 0,9375. Jadi sekali lagi cara mencari variasi boleh menggunakan rumus ini boleh juga menggunakan rumus ini. Terserah mana yang enak, cara membuktikannya jelas. Ini merupakan penjabaran. Jabarkan y kurang y kuadrat, tentu y kuadrat kurang dua, y tambah y kuadrat. Sifat ketiga mengatakan kalau tercampur beberapa fungsi pecah satu-satu. Oke, okay. kalau tanda minus, tandanya minus juga. Lalu menurut sifat kedua, kalau ada konstan mengikuti fungsi, contoh dua new dua konstan new konstan y fungsi tarik keluar. Kalau ada konstan ekspektasi konstan adalah konstan new kuadrat ekspektasi new kuadrat new kuadrat itu sendiri. Oke okay, bro, cara yang terbaik sekali yang harus ingat sampai kapanpun karena. Rumus variasi boleh dikerjakan dengan ekspektasi Y kuadrat dikurang new kuadrat atau bahasa lainnya ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Jadi ada dua bentuk rumus variasi yang telah kita bahas yang harus you ingat sampai kapanpun. Oke? Okay? semakin menarik pembahasan kita. Kita lanjutkan. Nah, ini dia contoh yang paling enak untuk dipahami. Jadi contohnya soalnya panjang sepanjang tali buruk, tapi kan kita bahas baik-baik. Nah, maksud soalnya begini. Seorang manajer ingin membeli mesin baru, dua mesin baru. Ada mesin tipe A dan ada mesin tipe B. Dia akan membeli katanya berdasarkan rata-rata dari fungsi biaya atau fungsi kos. Jadi untuk mesin A, fungsi kosnya itu adalah 10T tambah 30Y1 kuadrat. Untuk mesin B katanya Fungsi biaya itu, atau cost functionnya, adalah 8T tambah 30Y2 kuadrat. Di mana setiap mesin tadi A dan B itu, katanya, mesin A itu katanya dia memiliki jumlah, katanya gini. Mesin A, mesin B, if they denote number of hours daily operation, the number of daily repairs, Y1. Yes, nah, tergantung kepada jumlah waktu uh, jam per hari. Jadi, jika dua fungsi biaya tadi tergantung kepada jumlah dari jam untuk operasi harian. Jumlah perbaikan harian Y1 katanya merupakan variabel acak A dengan rata-rata dan variasi yang sama. Sedangkan katanya untuk variabel number of repel Y2 of TPB ini variance equal to 0,12 t. Jadi katanya bahwa mesin A itu katanya memiliki uh, maintenance perbaikan eh, biaya perawatan mesin katanya dengan variabel acak rata-rata variasinya 0,10 t sedangkan biaya perawatan mesin untuk mesin B itu variasi dan rata-ratanya 0,12 T. Jadi kalau begitu, jika waktu itu operasi itu untuk 10 dan 20 jam katanya, mesin mana yang harus dibeli? Jadi kalau begitu, tentu mesin yang dibeli adalah rata-rata biaya yang paling kecil. Jadi kalau kita lihat cara menjawabnya tentu kita bergantung kepada rata-rata biaya mesin A dulu kita cari. Di mana rata-ratanya itu 10T tambah 30 Y1 kuadrat. Ini berdasarkan soal. 10T tambah 30 Y1 kuadrat. Ingat menurut sifat 2, kalau ada beberapa fungsi pecah satu-satu ekspektasi 10T karena dia konstan maka tinggal 10T tambah ekspektasi 30 Y1 kuadrat karena 30 konstan keluarkan 30. Nah kita tahu bahwa rumus dari variasi ekspektasi Y1 kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y1 dikuadratkan. Kita bahas jadi, untuk mencari ekspektasi Y1 kuadrat, tentu caranya adalah variasi ditambah dengan ekspektasi Y1 dikuadratkan. Kenapa harus kita robah ekspektasi Y1 kuadrat menjadi variasi Y1 ditambah dengan ekspektasi Y1 dikuadratkan? Karena pada soal yang ada itu adalah rata-rata dan variasi untuk mesin A 0,10T. Jadi kalau soalnya tetap seperti ini, tidak kita ganti dengan variasi Y1 tambah ekspektasi Y1 dikuadratkan, maka tidak akan bisa diselesaikan. Karena dalam soal diberitahu bahwa untuk mesin A katanya itu dia memiliki rata-rata dan variasi 0,10 T. Ingat T tadi jumlah jam sedangkan ya Y1 tadi merupakan jumlah hari perbaikan dari mesin atau perawatan dari mesin yang rata-rata dan variasinya sama 0,10T. Jadi jelas sekali soalnya 10T tambah 30 variasi Y1 tambah ekspektasi Y1 dikuadratkan. Dari mana kita tahu rumus ini? Karena sebelumnya kita telah berbicara rumus variasi itu adalah ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Maka untuk mencari ekspektasi Y kuadratnya tentu variasi ditambah ekspektasi Y1 dikuadratkan. Nah baru masuk di sini 10T tambah 30. Ingat variasinya 0,10T ekspektasi Y1 dikuadratkan 0,10T kuadrat. Karena pada soal dikatakan variasi dan rata-rata mesin A itu sama. 0,10 T. Jadi rata-rata biaya atau ekspektasi kos dari mesin A adalah 13 T tambah 0,3 T kuadrat. Dengan cara yang sama, cari pula untuk mesin B. Dengan cara yang sama, ekspektasi dari kos mesin B adalah ekspektasi 8T Tambah 30 y2 kuadrat berdasarkan soal mesin B. Ingat, menurut sifat pertama, kalau ekspektasi konstan di ekspektasi 8t adalah 8t itu sendiri. Ekspektasi 30 y2 kuadrat konstannya 30 tarik keluar. Ekspektasi y2 kuadrat. Sekali lagi, ekspektasi Y2 kuadrat tidak bisa dicari, tapi bisa dilakukan kalau dikeluarkan. Ekspektasi Y2 kuadrat adalah variasi Y2 tambah ekspektasi Y2 dikuadratkan. Kita tahu dari rumus variasi, persis pada mesin A tadi. Lalu, y, es, variasi Y2-nya 0,12 beda dengan mesin A. Kalau mesin A tadi 0,10 kalau mesin B 0,12T dengan variasi yang dan rata-rata yang sama. Maka dapatlah fungsi kos dari mesin B 11,6T tambah 0,432T kuadrat. Nah, untuk waktu yang 10 jam, soal yang A, kita masukkan ke dalam biaya atau kos harian dari mesin A menjadi 160, dari mana datangnya tentu 13 kali 10, tambah 0,3 kali 10 kuadrat 160. Untuk mesin B, 11,6 kali 10, tambah 0,432 kali 10 kuadrat, tentu menjadi 159,2. Karena biaya harian kos hariannya lebih kecil dari mesin B lebih kecil dibandingkan dengan mesin A tentu manajer tadi akan membeli mesin B kalau waktu operasinya 10 jam. Nah, untuk yang 20 jam cari sendiri sebagai tugas. Jadi kalau begitu ingat soal seperti ini bisa diselesaikan satu memahami dengan baik sifat-sifat dari expected value tadi yang kedua tahu teorema bahwa variasi dapat dicari dengan ekspektasi y kuadrat dikurang dengan ekspektasi y dikuadratkan ingat sekali lagi beda sekali antara ekspektasi y kuadrat dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Jadi soalnya sangat jelas sekali. Ada rencana dari manajer ingin membeli dua mesin, mesin A dan mesin B, dengan fungsi kos hariannya masing-masing. Mesin A diketahui fungsi kos, mesin B juga diketahui fungsi kos, dengan variabel acak Y merupakan variabel dengan variabel acak Y1 memiliki rata-rata dan variasi 0,10 untuk mesin A, 0,12 untuk mesin B. Sedangkan T adalah waktu jam operasi untuk harian. T-nya, oke? Sangat menarik sekali contoh soal yang ada. Jadi kalau begitu untuk waktu 10 jam maka seorang manajer tadi akan memutuskan untuk membeli mesin B. Karena mesin B mempunyai ekspektasi atau nilai rata-rata yang lebih kecil daripada mesin A. Oke, okay, kita lanjut dengan contoh soal berikut. Ah ini contoh yang yang sangat mudah sekali katanya dalam permainan mengambil kartu dalam 52 kartu katanya. Jadi memilih kartu dalam 52 kartu katanya. Nah, seseorang katanya akan dibayar 15 dolar kalau dia memilih jack atau queen dan dibayar 5 dolar kalau dia memilih king atau as dan persen tersebut akan membayar. Jadi kalau tadi dibayar, sekarang dia membayar. Kalau dia memilih selain dari kartu yang tadi, dia akan membayar 4 dolar. Jadi konsepnya itu kalau dia memilih Jack dan Queen, dia dibayar atau menang 15 dolar. Kalau dia memilih king atau as juga dibayar 5 dolar dia menang maksudnya bahasa Inggrisnya di sini paid oke okay. jadi kalau dia uh, memilih uh, draw jack uh, queen paid uh, dibayar 15 dolar kalau king as dia dibayar paid dibayar tapi kalau pays di sini pays membayar jadi beda-beda sikit yang satu pet, yang satu base. Bahasa Inggris memang unik sekali. Nah, katanya ditanya berapakah nilai ekspektasi kemenangan permainan ini. Jadi beda dengan soal tadi. Soal tadi ada fungsi-fungsi dan informasi-informasi yang dapat digunakan untuk mencari rata-rata kos, tapi kalau dalam soal ini tidak, kita dituntut untuk dapat menghasilkan suatu distribusi peluang dalam bentuk tabel, memasangkan variabel acak dengan nilai peluangnya. Jadi, kalau begitu, jika peristiwa A memilih Jack peristiwa B memilih Queen, peristiwa C memilih King, peristiwa D memilih As, peristiwa E memilih Other. Yang lain maksudnya. Jadi memilih Jack atau Queen artinya probability A gabung B. Karena tidak ada irisan maka saling lepas. Probability A tambah probability B. Ini pertama sekali kita masuk. Jadi jangan sampai tidak tahu. Berapakah peluang A? Ingat dalam menentukan peluang selalu saya sarankan pastikan kita mengenal ruang sampel dan peristiwa. Ruang sampelnya pasti sekotak kartu berjumlah 52, sedangkan peristiwanya tergantung soal. Jadi karena A tadi adalah Jack, maka Jack itu ada 4, 4 per 52. Yang B itu Queen, 4 per 52. Karena dia saling lepas, tidak ada irisan, maka peluang A tambah peluang B 8/52 atau 2/13. Sedangkan untuk king dan as C gabung D sama 2/13 sedangkan peluang E tentu sisanya. 8 4 eh, jadi setelah diambil 16 16 kartu tinggal sisanya 36/52 9/13. Jadi kita susun ke dalam tabel distribusi peluang variabel acak y-nya merupakan kemenangan. Tentu 15 5 minus 4. Nilai peluangnya 2 per 13, 2 per 13, 9 per 13. Ini merupakan bentuk distribusi peluang. Apakah ini benar? Jumlahkan seluruh peluang. Kalau dia berjumlah satu, maka saudara benar. Karena jumlahnya satu, maka kita benar. Maka ekspektasi Y adalah sigma Y kali PY untuk setiap Y. Y-nya tentu 15 kali 2 per 13, tambah 5 kali 2 per 13, kurang 4 kali 9 per 13. 0,31 atau 4 per 13. Jadi sekali lagi. Kemampuan Anda mendapatkan suatu distribusi peluang dengan arti kata saudara paham konteks ruang sampel, pasti saudara paham variabel acaknya. Ingat, variabel acak bilangan yang diberikan kepada uh, titik sampel, karena titik sampelnya di sini jelas adalah kartu. Okay, ada Jack, ada Queen, ada King, ada As, ada yang lainnya. Ada tiga titik sampel di sini. Terpilihnya Jack, Queen dengan variabel acak 15. Terpilihnya As dan King dengan variabel acaknya 5. Dan variabel acak minus 4 untuk yang lainnya. Jadi karena kita memahami... Uh, titik sampel maka kita bisa menghasilkan suatu uh, bentuk distribusi peluang dan kalau sudah dalam bentuk distribusi peluang maka nilai ekspektasi ataupun nilai variasi itu dapat dijawab dengan baik sekali lagi ini merupakan contoh soal yang ada di buku, bukan contoh latihan yang ada di buku Simak nanti bukunya, lalu pelajari dengan baik. Nah, pada latihan berikutnya juga dikatakan bahawa kita disuruh membuktikan jika a dan b konstan, katanya buktikan bahawa ekspektasi a y tambah b itu adalah a kali ekspektasi y kali b. Yang a, okey, ada kita lihat berikutnya. Jadi kalau ada ekspektasi AY tambah B, maka A ekspektasi Y tambah B. Kalau variasi AY tambah B, katanya A kuadrat variasi Y. Itu soal tiga titik tiga tiga. Cara membuktikannya sederhana, ingat sifat nomor dua. Kalau ada beberapa fungsi, pisahkan ekspektasi AY tambah ekspektasi B. Kalau ada konstan, letak keluar konstan. kalau ada ekspektasi konstan kali konstan maka a ekspektasi y kali b terbukti soal a soal b ingat mencari variasi a y tambah b tadi kalau mencari variasi y caranya ekspektasi y kuadrat dikurang ekspektasi y dikuadratkan itu kalau y tetapi sekarang variasi AY tambah B. Tentu cara mencarinya ekspektasi AY tambah B kuadrat dikurang ekspektasi AY tambah B dikuadratkan. Nah, itu beda ya. Ini berdasarkan acuan ketika kita mencari variasi Y. Variasi Y, ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y dikuadratkan. Jadi kalau variasi AY tambah B tentu ekspektasi AY tambah B kuadrat dikurang ekspektasi AY tambah B dikuadratkan. Wah, oh, itu beda. Nah, secara matematis aljabar dibuka A kuadrat Y kuadrat tambah 2 ABY tambah B kuadrat. Sedangkan kurang ekspektasi AY tambah B menurut contoh yang pertama tadi menjadi A ekspektasi Y tambah B. Maka katanya kalau terdapat beberapa fungsi, selesaikan satu-satu. Ekspektasi A kuadrat Y kuadrat tambah ekspektasi 2 y tambah ekspektasi B kuadrat. Ini juga sederhanakan secara aljabar. A kuadrat ekspektasi Y dikuadratkan tambah 2AB ekspektasi Y tambah B kuadrat. Lalu menurut sifat kedua, kalau ada konstan, keluarkan konstan. A kuadrat ekspektasi Y kuadrat. 2AB konstan, tarik keluar 2AB ekspektasi Y. Sedangkan menurut sifat satu, kalau ekspektasi konstan, ekspektasi B kuadrat konstan, maka B kuadrat. Buka tanda minusnya, kurang A kuadrat ekspektasi Y dikuadratkan, kurang 2AB ekspektasi Y kurang menjadi B kuadrat. Ada B kuadrat, ada minus B kuadrat habis, ada plus 2AB ekspektasi Y, ada minus 2AB Y habis. Tinggallah A kuadrat ekspektasi Y kuadrat dikurang A kuadrat ekspektasi Y dikuadratkan. Sama-sama ada A kuadrat, ada A kuadrat, keluarkan A kuadrat, maka tinggal ekspektasi y kuadrat dikurang ekspektasi y dikuadratkan. Nah, ini merupakan notasi variasi. Kita tahu tadi, variasi y adalah ekspektasi y kuadrat dikurang ekspektasi y dikuadratkan. Jadi, jangan lupa yang satu ekspektasi y kuadrat, yang satu ekspektasi y dikuadratkan itu merupakan hal-hal yang dasar yang harus kita pahami. Jadi soal A dan B sangat mudah untuk kita buktikan dengan baik. Jadi kalau ada variasi A, Y tambah B cukup A kuadrat variasi Y. B-nya hilang. Telah kita buktikan dengan baik. Jadi tetap kita berpatokan kepada teori-teori yang ada sebelumnya. Itu kalau kita berjalan di sana maka kita akan menghasilkan suatu hasil yang benar. Nah, sekarang sampailah kita kepada bentuk-bentuk distribusi peluang khusus untuk variabel acak diskrit. Dikatakan khusus karena banyak soal-soal yang mirip yang dapat dikerjakan dengan satu rumus umum, salah satunya kita sebut dengan binomial probability distribution. Jadi, kalau ada soal yang menggambarkan ciri-ciri dari peristiwa binomial, maka dia dapat dihitung dengan menggunakan konsep. Binomial probability distribution jadi, kalau melihat namanya, binomial probability distribution distribusi peluang binomial. Ada konsekuensi yang harus kita pahami nanti dalam teori bentuk distribusi peluang khusus ini. Yang pertama, kita harus bisa membuktikan bahwa jumlah seluruh peluang dari binomial itu adalah satu. Kenapa itu terjadi? Karena kita berani mengatakan bahwa binomial probability distribution. Artinya apa? Binomial tadi memenuhi sifat distribusi peluang. Bentuk rumus binomial itu nanti harus saudara buktikan dia satu. Nah, sekarang sebelum sampai ke bentuk rumus kita lihat ciri-ciri binomial. Ciri-cirinya apa? Terjadi dia dalam n peristiwa atau percobaan yang saling identik. Jadi kalau contohnya itu ada peristiwa menghasilkan televisi, tentu kalau ada 100 televisi tentu seluruhnya itu menghasilkan televisi. Jadi ada n percobaan. Yang kedua, percobaan itu tadi harus hanya terdiri dari dua kemungkinan saja: sukses notasi S, gagal notasinya F. Yang ketiga, peluang sukses itu dikatakan P, dan peluang gagal itu dikatakan satu kurang P atau Q. Peluang sukses P peluang gagal Q, di mana Q itu adalah satu kurang P. Di mana jumlah P tambah Q adalah satu. Yang ketiga, setiap percobaan tadi saling bebas, artinya kalau ada 100 tipi dihasilkan dari suatu pabrik, maka tipi ke-1 tidak mempengaruhi tipi ke-2, tipi ke-2 tidak mempengaruhi tipi ke-3, tipi ke-3 tidak mempengaruhi seterusnya. Jadi tidak ada hubungan kalau yang ketiga cacat, yang keempat cacat tidak ada hubungan. Oke. Okay. Nah, sekarang yang dikatakan sukses itu tergantung kepada variabel acak yang diminati itu apa? Yang diminati konteksnya tentu yang ditanya. Kalau yang ditanya adalah peluang, uh, peluang yang cacat. Maka yang dikatakan sukses yang cacat. Kalau yang ditanya peluang yang eh, sukses, maka variabel acak yang sukses. Kalau yang ditanya yang baik, maka peluang. Kalau variabel acak yang diminati itu yang cacat, maka yang dikatakan sukses adalah cacat. Kenapa sukses itu tergantung kepada variable of interest is why. Variabel apa yang variabel acak yang ditanya itu apa? Kalau yang ditanya yang cacat, maka yang dimaksud sukses di sini yang cacat. Tapi kalau yang ditanya yang baik, maka yang sukses itu yang baik. Jadi sukses tidak ada hubungan dengan Suatu kata-kata yang bernotasi baik, gitu loh. Jadi, sukses dalam binomial ini tergantung kepada soal yang ditanya. Nanti kita lihat apa maksudnya. Jadi, ada lima dalam kategori yang bisa dapat dikatakan binomial. Yang pertama, dia terdiri dari n percobaan. Yang kedua, hanya ada dua kemungkinan: sukses dan gagal. Yang ketiga, peluang sukses itu p yang. Peluang gagal itu Q yang keempat saling bebas, yang kelima peluang sukses itu tergantung kepada soal yang ditanya, tergantung dari random variable of interest is y. Kalau yang ditanya yang cacat, maka peluang sukses yang cacat. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena nanti tergantung kepada nilai P dengan Q. Kalau yang cacat itu yang ditanya, maka P adalah yang cacat Q yang tidak cacat. Tapi kalau sebaliknya, yang ditanya yang tidak cacat, maka si P adalah yang tidak cacat Q yang cacat. Jadi, hati-hati dalam menentukan uh, antara P dan Q. Dapatnya p dan q tergantung kepada random variable of interest is Y atau soal yang ditanya. Oke bro, contoh misalnya bro yang dikatakan dua outcomes itu apa? Seperti hasil dari suatu produksi itu cacat atau tidak cacat itu dua kemungkinan saja. Yang ketiga orang menembak target itu tepat atau meleset, tepat atau meleset,nya dua kemungkinan. Yang ketiga dalam pemilu lokal memilih kandidat John atau tidak, nah, gitu. Jadi yang dalam lokal pemilu lokal itu kalau ada enam kandidat maka yang ditanya adalah kandidat yang mau ditanya kalau kandidat A maka A dan tidak A tidak disebut enam enam orang tadi kalau kandidat B B dan yang tidak B gitu jadi jangan heran nanti kalau kandidatnya ini kalau ada enam tapi tadi menurut konsep kan cuma dua pak memang kalau dia enam maka kandidat yang interest of Y itu misalkan si C yang diminati berarti sisanya itu adalah yang tidak diminati. Nah, begitu cara memahami two outcomes. Hanya ada dua kemungkinan. Seperti contoh C tadi, ada pemilu lokal, ada 10 kandidat. Lo 10 kok bisa hanya dua kemungkinan? Ya bisa. Tergantung of interest Y-nya apa. Yang ditanya itu apa. Kalau yang ditanya si E, tentu yang satu lagi yang bukan si E. Yang bukan si E itu terserahlah. A, B, atau terserah pokoknya yang bukan E. Jadi, antara E dan bukan E, kalau dalam contoh ini, kandidat Jones or does not. Mungkin saja banyak calonnya, mungkin ada John, ada Jack, ada hantu, ada belau gitu. Tapi yang ditanya adalah Jones. Apakah Jones dengan yang tidak Jones? Yang tidak Jones itu siapa? Antuga, belahuga, dan seterusnya. Oke, bro. Nah, itu adalah ciri-ciri binomial. Nah, sekarang bagaimana rumus binomial? Itu lagi yang kita akan kita bahas. Bagaimana cara mendapatkan rumus umum dari so. Hal yang memenuhi lima konsep dari binomial ini, yang pertama, n percobaan, hanya ada dua: s untuk sukses, f untuk gagal, peluang sukses p, peluang gagal q, saling bebas, dan sukses tergantung kepada variabel acak yang diminati. Nah, kita coba bro, rumusnya dari mana? Coba kita lihat. Pertama, pikiran kita kita bayangkan dulu bahwa ada n percobaan, tadi ada n, ingat, n trials. N itu berisikan sukses, sukses gagal, sukses gagal, gagal, sukses. Nah, keberadaan sukses gagal, sukses gagal itu acak, bro, tidak ditentukan. Ada sukses, percobaan satu, sukses dua, sukses tiga, gagal empat, sukses lima, gagal, dan seterusnya. Saling bebas, tidak ada kait mengait. Tidak mesti kalau dua sukses, tiga gagal. Tidak begitu. Tergantung kepada hasil real di lapangan. Lalu kita susun. Ada S sebanyak Y. Ada gagal sebanyak N kurang Y. Oh, sebelum ini saya katakan dulu. ada ada keterangan sedikit, bro. Sorry, bro. It is important to realize that success is not necessarily good in the everyday sense of the word. Jadi maksudnya kata-kata sukses ini tidak seharusnya berhubungan dengan yang baik-baik saja. Itu maksudnya. Itu yang dimaksudkan tadi tergantung kepada variabel acak Y yang pada soal. Kalau soal mengatakan berapakah peluang cacat, maka yang dikatakan sukses yang cacat. Ini tadi ada keterangannya. It is important to realize that a success is not necessarily good in the everyday sense of the word. Nah, itu dia bro. Jadi ada keterangannya. Oke, okay, baru kita lanjut. Cara mendapatkan rumus lagi. Tadi ada N percobaan, lalu kita susun, ada sukses sebanyak Y, gagal sebanyak N kurang Y. Peristiwanya independen, ingat dikatakan independen, peluang A irisan B atau peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Dikali dengan peluang B. Jadi kalau ada S-nya tadi P, peluang S tadi P, maka P kali P kali P sebanyak Y, P pangkat Y, sedangkan peluang F tadi Q, Q kali Q kali Q sebanyak n kurang y, jadi p banyak y. P berpangkat y kali Q berpangkat n kurang y. Nah, karena yang kita pilih itu adalah yang sukses, memilih y sukses dari n, maka perlu dicantumkan kombinasi n y dikali p berpangkat y dikali q berpangkat n kurang y untuk y dari 0 1 dan seterusnya The result that we have just derived is the formula for the binomial probability distribution. Artinya bahwa kita telah melakukan serangkaian perjalanan untuk menghasilkan suatu rumus umum untuk distribusi peluang binomial. Jadi rumusnya mudah sekali hanya berdasarkan n percobaan ada s ada f s sebanyak y f sebanyak n kurang y peluang s adalah p karena p itu y p berpangkat y kenapa harus dikalikan karena kita telah belajar teori sebelumnya dikatakan saling bebas merupakan hasil kalinya p A irisan B sama dengan P kali B Maka yang dikatakan saling bebas adalah perkalian. Maka P kali P kali P sebanyak Y, P berpangkat Y, dikali Q berpangkat N kurang Y. Karena dalam soal ini yang kita pilih adalah Y, ingat Y itu adalah tergantung kepada soal. Memilih Y dari N adalah kombinasi. Makanya memilih dua dari enam kombinasi enam dua. Ingat, saya telah kupas habis mengenai kombinasi permutasi. Kalau perlu ulang balik video-video sebelumnya. Nah, di sini dapat you lihat bro. Salah menentukan Y pasti salah hasilnya. Karena Y itu bergantung kepada PP yang berpangkat Y. Jadi perhatikan, Y itu tergantung soal. Kalau Y dikatakan cacat, maka dalam konteks ini yang sukses itu yang cacat. Ingat jumlah peluang P tambah peluang Q adalah satu. Jadi kalau diketahui peluang P, tidak diketahui Q, tidak apa-apa. Kita masih bisa cari. Kalau P-nya 0,3, tentu Q-nya 0,7. Karena Jumlah P tambah Q itu adalah satu. Jadi sekali lagi, rumus umum binomial itu adalah kombinasi N Y kali P berpangkat Y kali Q berpangkat N kurang Y untuk Y bergerak dari 0, 1, hingga ke N. Jadi sangat mudah memahaminya bro. Konteksnya binomial, ada ciri-ciri binomial, Lakukan perhitungan. Oke, okay, sekarang kita lihat. Nah, ini tadi dia. Jadi, kita telah mendefinisikan random variable y is said to have the binomial distribution based on n trial with success probability v, if only if py equal to combination n y, p power y, q power n minus y untuk Y, 0, 1, 2, dan seterusnya. P untuk 0, 1. Sekali lagi, P tergantung kepada yang ditanya. Kalau yang ditanya itu adalah yang cacat, maka sukses adalah cacat. Kalau yang ditanya itu yang baik, maka P itu adalah yang baik. Jadi kalau contoh tadi tembakan meleset atau tidak meleset, kalau yang ditanya dari 100 tembakan tadi berapa yang tidak meleset, maka yang sukses tidak meleset. Tapi, kalau ditanya berapa KP yang meleset, maka sukses adalah yang meleset. Nah, sekarang tentu muncul pertanyaan dalam pikiran kita, karena dalam soal dikatakan bahwa bentuk binomial ini adalah distribution atau distribusi probability. Distribusi, maka kita harus sanggup menunjukkan sigma PY ini adalah satu. Nah sekarang untuk menunjukkan sigma PY satu, kita memerlukan yang disebut dengan binomial ekspansi. The binomial expansion. Q tambah P berpangkat N sama dengan kombinasi N0, Q berpangkat N, tambah kombinasi N1 P berpangkat 1 Q berpangkat N kurang 1 kombinasi N2 P berpangkat 2 Q berpangkat N kurang 2 seterusnya tambah kombinasi N, N P berpangkat N jadi kalau contohnya misalnya ada di sini misalnya Q tambah P kuadrat ini kan persa Q tambah P kuadrat cara menyelesaikannya kalau menurut ekspansi binomial tentu Kombinasi dua nol p berpangkat nol. Di sini p berpangkat nolnya tidak dia berikan karena p berpangkat nol itu satu, makanya dia tidak tidak tulis. Jadi jangan heran nanti kok tiba-tiba muncul p berpangkat nol pada contoh bapak buat. Harusnya ada tapi tidak dia buat karena dia menganggap bahwa p berpangkat nol itu satu. Kenapa harus ditulis lagi satu satu kali hantu pun juga satu juga. Makanya satu tidak dia tulis. Jadi kalau Q tambah P berpangkat 2, kombinasi 2, 0, P berpangkat 0, Q, 2 kurang 0, tambah kombinasi 2, 1, P berpangkat 1, Q, 2 kurang 1, tambah kombinasi 2, 2, P berpangkat 2, Q, 2 kurang 2, Q berpangkat 0. Seharusnya di sini ada Q berpangkat 0. Sama dengan tadi alasannya, tidak dia tulis. Jadi kalau dia Q tambah P berpangkat 2, ada tanda tambah ada tanda tambah dinotasikan dengan sigma yang bergerak itu 2 0 2, 1, 2, 2 kombinasinya jadi kombinasi 2 y y dari 0 sampai ke 2 p-nya tentu berpangkat p berpangkat y oke okay. p berpangkat y q-nya N kurang Y di sini Q-nya pasti 2 kurang Y. Q 2 kurang Y. Jadi kalau ada Q tambah P berpangkat N, maka tentu sigma Y 0 sampai ke N, kombinasi N, Y, P berpangkat Y, Q berpangkat N kurang Y. Jadi kalau begitu, notasi binom, penjumlahan binomial ini sama cara menuliskannya Q tambah P berpangkat N. Nah Kita tahu tadi jumlah peluang Q tambah P itu satu. Maka satu pangkat berapapun dia pasti satu. Makanya kita telah bisa membuktikan bahwa jumlah sigma PY untuk PY itu binomial. Ini kan jumlah rumus binomial yang sudah kita buktikan tadi sigma py py nya itu kombinasi n y p berpangkat y q berpangkat n kurang y nah karena ada sigma ada kombinasi ini merupakan notasi dari ekspansi binomial udah kita buktikan tadi kalau q tambah p berpangkat 2. kalau q tambah p berpangkat dua ini kan kalau menurut matematikanya kan q kuadrat tambah 2 p q tambah uh, P kuadrat kan itu sebenarnya tapi menggunakan ekspansi binomial dia bergerak kombinasi 20, kombinasi 21, kombinasi 22 bergerak dia terus ya. Untuk P berpangkat 0, untuk P berpangkat 1, P berpangkat 2, Q-nya kalau P-nya naik P berpangkat 0, P berpangkat 1, P berpangkat 2, Q-nya sebaliknya, Q-nya menurun, Q berpangkat 2, Q berpangkat 1. Q berpangkat 0. Jadi P-nya meningkat, Q-nya turun. Jadi kalau pangkat 3, sederhana saja kombinasi 3 0 P berpangkat 0 Q berpangkat 3. Lalu kombinasi 3 1 P berpangkat 1 Q berpangkat 2. Nah, begitu terus. P-nya naik, Q-nya turun. Ekspansi. Jadi cara penulisannya sama dengan artinya menuliskan ekspansi binomial. Karena Q tambah P-nya satu, maka satu pangkat berapapun, satu pangkat N dia pasti satu. Kita telah dengan cerdik membuktikan bahwa binomial memang wajar, memang bisa disebut sebagai suatu distribusi peluang. Karena binomial dijumlahkan peluangnya adalah satu. Nah, kita sudah lihat bagaimana cara menurunkan rumus. Kita sudah lihat bagaimana membuktikan dia satu. Tentu berikutnya karena ada ekspektasi, ada variasi, kita juga harus dapat menunjukkan bagaimana cara menghasilkan rumus variasi dan rumus rata-rata. Karena sepaket membuktikan dia satu, mencari rata-rata dan mencari variasi. Nah, ini dia, kita lihat secara perlahan-lahan. Menurut teori, katanya rata-rata binomial itu n kali p. Variasi binomial itu n kali p kali q. Saya jelaskan rata-rata variasi saudara, baca buku saudara tulis sebagai tugas. Jadi ada dua tugasnya. Yang tadi untuk menentukan mesin AB kalau waktunya 20 jam. Yang kedua tugasnya adalah membuktikan variasi N kali P kali Q. Sekarang kita buktikan pertama. Rumus variasi itu tetap di mana-mana sigma Y kali PY. Apapun yang mengikuti ekspektasi, pengalinya pasti PY. Jadi kalau ekspektasi Y, sigma y p y untuk setiap y. Nah, karena p y yang kita bahas p y binomial, maka tentu sigma y dikali kombinasi n y p berpangkat y q berpangkat n kurang y itu karena p y nya binomial. Bagaimana cara membuktikan rumus binomial telah kita bahas dengan baik. Nah, kita Jabarkan Y kombinasi N Y tentu N faktorial N kurang Y faktorial Kali Y faktorial P berpangkat Y Q berpangkat N kurang Y ini Notasi atau na kombinasi n kurang n y kombinasi n y ini merupakan rumus kombinasi n y. Nah sekarang coba saudara lihat di sini ada y di sini ada y faktorial. Coba lihat di sini y dibagi y faktorial. Y, y faktorial itu kan y kali y kurang satu kali y kurang dua sampai satu. Maksudnya kalau ada lima faktorial, lima kali empat kali tiga kali dua dan seterusnya. Jadi kalau y faktorial menurutnya y kali y kurang satu kali y kurang dua dan seterusnya. Karena ada sama-sama Y di atas Y di bawah Y, Y-nya habis. Jadi Y dibagi Y faktorial tinggal 1 per Y kurang 1 faktorial. Kan Y kurang 1 kali Y kurang 2 kali seterusnya merupakan Y kurang 1 faktorial. Makanya di sini Y langkah berikutnya Y-nya hilang, yang muncul y kurang satu faktorial, karena sifat ini tadi telah kita buktikan. Jadi, jangan heran, telah saya tunjukkan triknya. Nah, berikut, sekarang coba lihat lagi. Di sini ada p berpangkat y, coba lihat p berpangkat y itu kan boleh p dikali p berpangkat y kurang satu, maka jangan heran. Di sini P berpangkat Y. Di sini ada P berpangkat Y kurang 1. P-nya tarik keluar. Karena P-nya konstan. Tidak bergerak. Ada Y ke tidak ada Y-nya. Boleh tarik keluar. Nah, tadi di sini ada N faktorial. Kita tahu N faktorial itu ada N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, dan seterusnya. Atau N dikali N kurang 1 faktorial. Makanya di sini ada P berpangkat Y kurang 1. P-nya tarik keluar. N kurang 1 faktorial. N-nya tarik keluar. Nah, gitu. Jadi ada N faktorial. Di sini menjadi N kurang 1. Di sini P berpangkat Y. Di sini P berpangkat Y kurang 1. Telah kita jelaskan N, P-nya kita tarik keluar. Jadi jangan heran. Nah, sekarang batasnya lagi. Nah, jadi batasnya di sini masih Y0. Di sini batasnya kok langsung satu kemana nolnya? Itu jadi pertanyaan. Ingat, dia menggunakan Y1 kenapa? Karena yang pertama itu kalau kita masukkan nol, nol kali berapapun akan nol. Jadi tidak perlu cantumkan nol. Oke? Karena ini dia notize that the first term in the sum is zero and hence that katanya karena penjumlahan yang pertama itu nol ya wajar nol karena nol kali berapapun dia akan nol dan tidak mempengaruhi maka katanya dia mulai dengan satu gitu y sama dengan satu y sama dengan satu y sama dengan satu nah di bawah dia akan kembalikan ke nol. Kenapa ke nol dia kembalikan? Karena syarat binomial itu harus dimulai dengan nol cuman cara membalikkannya itu tidak mudah caranya bagaimana y kurang memunculkan Z Z itu y kurang satu Jadi kalau tadi y sekarang kita dalam Z lagi kalau y batasnya satu kalau z berapa tentu z-nya itu satu kurang satu ingat batas dalam y tadi kan satu. Sekarang kita akan menjadikan dia Z. Tentu batas bawahnya berapa? Karena Z itu Y kurang 1. Kalau Y tadi batas bawahnya 1. Kalau Z tentu 1 kurang 1. Tentu 0. Di atasnya tadi N tentu N kurang 1. N kurang 1 faktorial. Y kurang 1 faktorial Z. Karena tadi Z. P Y kurang 1 tadi Z. PZ. N kurang Y. Nah ini enggak. Kalau Z-nya sama dengan Y kurang 1, tentu Y sama dengan Z tambah 1. Sekali lagi, kalau Z sama dengan Y kurang 1, kalau kita keluarkan Y, Y-nya itu 1 tambah Z atau Z tambah 1. Jadi tadi QN kurang Y, Y-nya tadi 1 kurang Z. Maka di sini N kurang E eh, tadi. Y-nya 1 tambah Z. Ingat. Kalau Z sama dengan Y kurang 1. Maka Y sama dengan 1 tambah Z. Atau Z tambah 1. Keluarkan aja Y-nya. Maka di sini N kurang Y. Y-nya itu kan 1 tambah Z. Karena di sini kurang. Maka di sini juga kurang 1 kurang Z. Sama juga Y di sini. Kurang 1 kurang Z harusnya kan kurang kurung satu tambah z yaitu kan satu tambah z tapi karena ada kurang di sini maka n kurang satu kurang z nah sekarang y kurang satu z udah ketemu semua p y kurang satu p z p berpangkat y kurang satu p z q berpangkat n kurang satu kurang z Notasi yang di atas ini, n kurang satu faktorial dibagi n kurang satu kurang z faktorial, adalah kombinasi dari n kurang satu z. Bagaimana cara mencari kombinasi n kurang satu z, n kurang satu faktorial dibagi dengan n kurang satu kurang z faktorial kali z faktorial? Ini notasi p berpangkat z, q berpangkat n kurang 1 kurang z, dimulai dari 0 np tadi tetap. Nah, karena tadi rata-ratanya np, np-nya kan keluar Kita membuktikan ini satu bagaimana cara membuktikan satu. Yang pasti satu tadi telah kita buktikan kalau sigma n y p berpangkat y q berpangkat n kurang y ini kan bentuk umum binomial. Ini kan ekspansi binomial, dan kita buktikan tadi. Ini yang satu. Sekarang bentuk ini sama tidak dengan ini? Sama. Batasnya sama-sama nol dari awal. Ini juga nol dalam y. Batas atasnya sampai n. Ini n kurang satu, tidak masalah. Yang penting sampai n. Yang paling penting itu awalnya itu nol. Nah, sekarang coba lihat kombinasi n y. P menggunakan yang di bawah P berpangkat Y. Ini juga P memakai yang di bawah Z. Sedang Q memakai N kurang Y. Sedangkan di sini Q memakai N kurang 1 kurang Z. Q berpangkat N kurang 1 kurang Z. Karena ada kemiripan antara bentuk binomial yang kita bahas di awal dengan binomial yang telah kita rubah ke dalam Z, maka kalau ini satu, pasti ini satu. Ini merupakan bentuk ekspansi yang telah kita bahas tadi. Jadi N kali P kali satu adalah NP. Jadi, Coba lihat rambu-rambu yang telah saya jelaskan. Yang pertama adalah ekspektasi Y, notasinya adalah sigma Y, P, Y. Karena P, Y-nya binomial, maka N, Y, kombinasi N, Y, P berpangkat Y, Q berpangkat N kurang Y, untuk Y dimulai dari nol. Ada pembahasan notas that first term in the sum is zero, and hence that karena jumlah yang pertama itu nol, ya wajar. Karena nol, Y-nya kan nol, nol kali hantu pun dia nol. Makanya dimulai dari satu, sama saja. Nah ada beberapa hal seperti Y dan Y faktorial, kenapa hilang di sini Y-nya berganti dengan Y kurang satu, sudah saya jelaskan. Kenapa di sini muncul N, muncul P, sudah saya jelaskan di sini. Lalu kita kembalikan ke nol. Kenapa harus kita kembalikan ke nol? Karena yang menjamin jumlah dia satu itu harus dimulai dari nol. Maka kita mulai dan kita ambil suatu permisalan Z sama dengan Y kurang satu. Kalau dalam Y batas bawahnya satu, dalam Z tentu batas bawahnya satu kurang satu. Nol batas atasnya tadi N tentu menjadi N kurang satu ganti kalau z sama dengan y kurang satu berarti y sama dengan satu tambah z oke okay? lalu kita tukar semuanya yang ada y ganti dengan z pokoknya kalau dalam z semua z hilangkan y y kurang satu z faktorial N kurang y, n kurang satu, kurang z. Seharusnya n kurang kurung satu tambah z. Karena ada kurang n, kurang satu, kurang z. P berpangkat y kurang satu, p berpangkat z. Q berpangkat n kurang y, q berpangkat n kurang satu tambah z, atau q berpangkat n kurang satu, kurang z. Ini merupakan notasi atau cara mencari dari kombinasi N kurang 1 Z. Coba aja. Ini kan kombinasi itu kan N kurang 1 faktorial dibagi N kurang 1 kurang Z kali Z faktorial. Betul. Ini dia. Nah, untuk membuktikan ini satu, kita berpatokan pada yang ada. Yang ada ini telah kita buktikan, karena menurut ekspansi binomial, ini merupakan p tambah q berpangkat n. P tambah q itu satu, berpangkat berapapun, dia menjadi satu. Ciri-cirinya, kombinasi n y p nya berpangkat yang di bawah q nya berpangkat yang di atas kurang yang di bawah. Sama, P yang di bawah, Z, Q-nya yang di atas kurang yang di bawah. Dimulai dari 0 sampai ke N kurang 1. Berarti N kali P kali 1 sama dengan NP. Cukup luar biasa. Kita telah berhasil membuktikan bahwa binomial itu memiliki rata-rata N kali P. Cukup menarik teori kita. Kita bahas pada pagi hari ini, maka untuk variasi n kali p kali q, kita akan bahas pada sesi berikutnya. Kalau saudara harus mencoba, dicoba dulu, baru nanti kita akan membahas bagaimana cara menjawabnya, karena buku telah saya sampaikan bahwa apapun keterangan yang kita bahas dalam teori perkuliahan ini itu adalah merupakan hasil dari uh, buku yang kita uh, pedomani. Jadi sekali lagi saya selalu menyampaikan bahwa rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah membaca buku. Dan saya akan memandu dari rumah dengan video-video yang berkualitas, dengan video-video yang mengedepankan konsep-konsep dan contoh-contoh soal, jadi jangan khawatir. Jangan ragu bahwa jika saudara mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar dan saudara bandingkan dengan video yang ada, maka saya yakin bahwa tidak ada yang susah sangat mudah untuk dipahami Oke okay? tentu saja saya selalu uh, berharap saya selalu memotivasi anda semua bahwa dalam masa pandemi ini salah satu cara untuk menghilangkan kesuntukan salah satu cara untuk menghilangkan stres pikiran adalah dengan melaksanakan belajar dengan baik karena belajar juga merupakan suatu ibadah karena dia meruntut ilmu dengan banyaknya saudara beribadah atau menuntut ilmu, itu kita harapkan pikiran jadi tenang, imunitas meningkat, dan kita semua terselamat dari bahaya dari COVID-19. Selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, jangan terlalu sering berada pada keramaian dan setelah dari manapun jangan lupa cuci tangan. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.